pemirsa untuk menjadi sarana informasi kegiatan proses pendidikan di kampus Santa Anela. Yayasan Widya Bakti meluncurkan videotron yang berlokasi di halaman sekolah tersebut 9 Desember 2023. Dengan adanya videotron tersebut pun diharapkan para siswa-siswi dan lulusan kampus Santa Anela bisa memberikan sumbangsih yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Yayasan Widya Bakti yang menaungi kampus Santa Anela meluncurkan videotron yang berlokasi di halaman sekolah tersebut di Jalan Merdeka Kota Bandung, Selasa 19 Desember 2023 pagi. Videotron tersebut menyajikan informasi tentang seluruh aktivitas dan kegiatan pembelajaran di seluruh satuan pendidikan dari KBTK, SD, SMP hingga SMA. Menurut Ketua 3 Yayasan Widya Bakti, Suster Korina, Kampus Santa Anela yang sudah berusia 118 tahun terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi peserta didik untuk belajar di Santa Anela. Ia pun berharap dengan adanya videotron, dukungan dari masyarakat khususnya para orang tua murid membantu pihaknya mengembangkan pendidikan yang lebih baik, terutama untuk kemajuan anak-anak bangsa khususnya di Jawa Barat. Kampus Santa Anela ini usianya sudah 118 tahun. Namun kami terus inovasi mengikuti perkembangan teknologi yang sampai saat ini memang perlu diikuti oleh seluruh peserta didik. Maka di dalam proses pendidikan kami juga menyediakan sarana smartboard supaya digunakan untuk pembelajaran interaktif bagi seluruh peserta didik. Dan para guru juga mereka ikut mengembangkan proses pendidikan di tempat ini dengan menyediakan model-model pembelajaran yang interaktif sehingga sungguh-sungguh menjadi sebuah daya tarik bagi peserta didik belajar di kampus Santa Anela. Di sini kami dari KBTK, SD, SMP dan SMA dan juga orang tua murid sebagai komite peduli pendidikan kampus Santa Anela itu sangat luar biasa memperhatikan proses pengembangan pendidikan di kampus ini. Sehingga kami merasa bahwa dukungan masyarakat melalui para orang tua ini membantu kami untuk terus mengembangkan pendidikan yang lebih baik dari waktu ke waktu, terutama untuk memajukan anak-anak bangsa secara khusus di Jawa Barat. Kepala SMA Santa Anela Sylvia Francisca Tarigan menyatakan, isi dari videotron tersebut merupakan hasil karya para siswa hingga guru yang diedit oleh tim khusus. Ia pun berharap dengan adanya videotron tersebut, semua aktivitas pembelajaran sekolah dapat terinformasikan ke khalayak umum dengan lebih cepat dan dinamis. Videotron ini benar-benar sungguh menjadi suatu pencapaian yang sangat apalagi terbarukan dari program-program yayasan yang terintegrasi dengan seluruh unit di kampus Santa Anela mulai dari KB, TK, SD, SMP, SMA. Jadi harapannya dengan adanya videotron ini segala aktivitas pembelajaran di sekolah baik di satuan pendidikan kami mulai dari intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler dapat terinformasikan, terkomunikasikan ke khalayak umum dengan lebih dinamis, lebih cepat. Jadi sementara itu komunitas peduli pendidikan Santa Anela Natalia Ellen Sinawati pun menyambut baik kehadiran videotron tersebut. Menurutnya kehadiran videotron tersebut dapat membuat informasi dari sekolah diterima lebih cepat oleh para orang tua murid, terutama yang setiap harinya mengantar jemput anak ke sekolah. Harapannya dengan adanya videotron ini, orang tua bisa lebih cepat menerima informasi-informasi tentang sekolah, tentang perkembangan sekolah, tentang prestasi-prestasi anak-anak, dan itu mungkin bisa membangun semangat dari para orang tua untuk bisa memberikan semangat juga kepada anak masing-masing, juga mungkin bisa membangun semangat buat anak-anak dan siswa semuanya untuk bisa berprestasi dengan melihat apa yang disajikan pada videotron tersebut. Suster Korina berharap dengan adanya videotron tersebut, kampus Santa Anela semakin dikenal warga Jawa Barat dan juga Indonesia, sehingga lulusan dari Santa Anela dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.